ancaman serius, pelecehan seksual, seksual eksploitasi, kemudian bullying, kasus bunuh diri, narkoba, seks bebas, bahkan kasus atau permasalahan terorisme yang melibatkan anak-anak. Kasus-kasus tersebut menggambarkan perlunya upaya yang terintegrasi untuk melindungi anak. Salah satu yang kita lakukan adalah melalui misalnya untuk pengayoman dan perlindungan anak-anak kita, dan kantor sekretariat ini mampu untuk bisa menjadi wadah dan juga mampu menjadi tempat anak kita, mereka yang mengalami maupun pencegahannya. Seluruh anak di Brebes terlindungi, terjamin, dan dipastikan bahwa hak mereka diakui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Brebes. Terima kasih dan salut atas semua kerjasama keras dari seluruh masyarakat Brebes untuk anak kita, masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Kabupaten Brebes atas peluncuran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Terima kasih banyak kepada Ibu Bupati dan jajarannya atas komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak di Brebes. Layanan anak integratif bisa terlaksana jika semua yang berkepentingan selalu kompak dan bekerja sama dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, 25 Agustus 2020, berdasarkan keputusan Bupati Brebes nomor 463-139 tanggal 12 Maret 2020. Saya kukuhkan saudara-saudara sebagai tim Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Tiara Kabupaten. Mewakili Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Brebes, utamanya kepada Ibu Bupati Brebes beserta jajarannya baik dari Dinas Sosial maupun DP3A-nya serta OPD yang lain yang telah berkomitmen mendirikan sebuah layanan integratif dalam wadah PKSA ini. Dari Yayasan Setara ingin mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Brebes. Semoga semakin memperkuat kerja-kerja pelindungan anak, dan dengan adanya PKSA ini kualitas layanan semakin baik dan komprehensif, khususnya di dalam pencegahan dan pengurangan risiko bagi anak-anak rentan di Kabupaten Brebes.